Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya sahabat TKI Dubai? Dimanapun kalian berada, mudah-mudahan kabar baik ya, tidak kurang suatu apapun. Nah, di video kali ini saya punya tugas ya, karena saya lagi ada di Dubai. Saya mau nganterin paket pemirsa ya. Ini kegiatan saya, kadang nganterin paket, kadang nganterin makanan ya. Nah, sekarang saya nganterin paketnya ke Jumeirah pemirsa. Mari simak dan ikuti ya videonya sampai akhir. Tapi jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe bila perlu dan manfaat. Boleh di share di media sosial Anda, di share, dibagikan ke teman-teman Anda ya. Ini baru jembatan Sindaga ya, penghubung antara Dira sama Jumeirah sama Dubai. Di bawah itu pelabuhan kapal-kapal besar. Ini keseharianku pemirsa ya, soalnya lagi kuli, lagi kerja. Di antar barang ke sana, antar barang ke sini, antar orang ke sana. Dan barusan saya nggak bikin video ngantar paket karton 4 karton ke kapal kargo di bawah, barusan lanjut ke sini. Tapi saya nggak bikin video pemirsa, soalnya tadi saya itu sangat-sangat sibuk, berat-berat lagi kartonnya, 40 kilo per karton. Tadi itu 4 karton mau dikirim ke negara Iran. Sudah selesai, langsung saya ke sini nih, nganterin beras ini, paket beras ini. Tadi paket campuran kargo, yang tadi kargo itu. Sebenarnya di sebelah kanan saya ini kapal nih, kapal feri besar-besar ini. Kapal pelayarnya di sana tuh sebelah tengah. Cuman ini kan tripodnya nggak bisa ngelihat ke sana. Ke depan aja lurus. Ini jembatan baru semua ini pemirsa. Dulunya lewatnya ke bawah macet di sini itu. Sekarang udah enak, udah ada jembatan layang. Gelap tertutup awan ya, itu kota Dubainya di depan. Terselimut awan pemirsa. Jadi nggak terlihat. Harusnya ini pakai musik pemirsa ya. Pas turun jalannya agak ancur-anculan. Ini masih bukan perbaikan, ini masih ada pembangunan jalan. Ini mau kayaknya mau dikasih lebar ini, makanya banyak ini pembatas-pembatas jalan. Nggak tahu ini mau bikin jembatan lagi kesininya apa gimana, saya kurang tahu ini. Tapi yang jelas ini banyak yang masih kerja, ini masih pembatas nih, pembatas-pembatas jalan ini pinggir nih. Di sini pembangunan cepat pemirsa, cepat bangun infrastruktur, cepat bangun gedung-gedung tinggi, cepat di sini. Jalan tuh dibikin enak di sini, lebar-lebar, dan lane-nya sangat jelas sekali, marka jelas. Jadi mau melewati batas lane gimana, jelas lane-nya. Dan marka di bawah jelas, di atas rambu-rambu jelas, semua penuh. Jadi kerjaan supir tuh enak di sini. Nggak bingung nyari alamat, nggak bingung apa, pokoknya rambu-rambu komplit, di bawahnya markanya juga bagus, jelas, enak. Jangankan di jalan besar begini pemirsa, di gang-gang aja masuk ke dalam di sini pakai lane, pakai marka, pakai rambu-rambu di sini. Apalagi jalan besar-besar. Sana itu hotel di tengah laut itu pemirsa, ada jembatannya pelengkung. Di sana itu kan diuruk tuh, dibikin daratan tuh.
depan tuh hotel. Lanjut videonya pemirsa, barusan ada yang nelpon lagi, mengganggu ya. Nah ini udah masuk ke Lucu Merah, ini saya masuk ke perkomplekan ya, ini bukan ke perhotelan, sekarang mau ke perkomplekan. Nah, masuknya di sini pemirsa. Jalan ke perumahan. Nanti mah ada security-nya di sini nih. Enggak, di sini mah di depan ya. Banyak pekerja ini. Ini tukang bersihkan rumput tuh bisa. Nyampe sebenarnya ini udah perkomplekan, dan saya mungkin ini kepanjangan videonya, cukup saya sampai di sini pemirsa ya. Udah nyampe ini perkomplekannya ini ya, pila-pilanya ini pinggir pantai ini, bukan pinggir pantai, ini urukan reklamasi kalau di kita ini, jadi dibikin pila-pila ini. Ini udah masuk laut, asalnya ini laut ya. Udah cukup sampai di sini ya tuh, itu rumahnya depan tuh udah kelihatan. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.